Halo guys, ketemu lagi di channel Code Explore. Di video devlog kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan update progress game yang lagi dibikin. Oke, okay? Tapi sebelum lanjut, saya ada cerita dikit nih. Jadi, pada awalnya bikin game ini kan, kemarin tuh dalam beberapa minggu ini saya cuma punya waktu dikit buat bikin game ya, ada kerjaan lain biasa. Nah, jadi biar ada gaming dibikin, saya pikir buat bikin game yang cukup simple dan cepat untuk dibikin gitu. Muncullah ide untuk bikin game angkot racing ini ya. Awalnya mikir ya gampang lah gitu ya, cuma balap-balapan doang. Dan aset-aset game juga kebanyakan udah tersedia gitu. Tapi di titik progress ini ternyata baru kelihatan ya. Ternyata rumit juga gitu. Gak sesimpel yang dibayangkan di awal gitu ya. Jadi ya saya memutuskan buat mempercepat pembuatan gamenya. Tidak terlalu sempurna ya. Pasti masih ada bug di sana sini. Jadi saya akan selesaiin seadanya ya. Gak akan terlalu sempurna gitu. Penting bisa dimainin sama teman-teman. Ya langsung lihat aja. Oke, kemarin kan terakhir sudah bikin apa? Oh, kemarin terakhir kan lagi bikin map ya. Ya, oke, mapnya udah lumayan gede ya, terisi. Tapi di sini masih banyak yang belum selesai. Oke, jadi kalau mau dilanjutin pasti butuh waktu yang lama banget ya. Gak akan cukup 1 bulan gitu dengan waktu yang saya miliki saat ini gitu ya. Jadi saya putusin buat dibikin ya seadanya gitu. Gak ya jauh dari kata sempurna lah. Ya biar teman-teman juga gak penasaran, ya yang pengen mainin bisa mainin lebih cepet. Oke, okay? Jadi sepertinya akan saya rilis ya, tapi nggak sesempurna yang seharusnya gitu ya. Pasti masih ada kekurangan di sana sini. Dan rutenya juga nggak akan terlalu banyak ya. Jadi ya sambil dirilis, sambil saya lanjutin sedikit-sedikit juga biar teman-teman bisa nyobain juga, oke. Okay? Ya jadi ditungguin aja untuk rilisnya, kira-kira mungkin 1 mingguan lagi ya. Jadi saya bakalan rilis seadanya yang sekarang ini ya. Mungkin masih banyak kesalahan, ada banyak bugs mungkin, tapi ya biasanya bisa dimainin. Langsung aja kita cobain ya progress yang udah selesai ya. Oke, okay, kita udah di main menu, lalu kita langsung aja mulai main ya. Oke, langsung kita mulai. Ya, ini udah lumayan bisa dimainkan lah ya. Semuanya sudah berfungsi ya. Yang paling yang belum selesai sebelum rilis itu map ya. Mapnya belum ada map. Map apa? Di layar ya. Jadi kita nggak tahu ini harus jalannya kemana gitu. Ya, nabrak salah jalan. Oke, sudah finish, sudah selesai. Semuanya udah berfungsi dengan baik.
Cuma pasti bakalan ada beberapa hal yang masih tidak sesuai ya, karena ya itu dia, ini belum sebenarnya selesai. Kalau mau benar-benar selesai harus membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Oke, guys, segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Like kalau kamu suka, dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Untuk gamenya ditunggu aja sekitar semingguan mungkin ya bakalan rilis. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.